jalan ke Sultanan Bulungan. Masuk dari luar saja. Oke. Ini gerbangnya. Di sana bangunan museumnya. Kita lagi perjalanan ke Tanjung Palas. Halo Indonesia, salam dari Kalimantan.
warga dari suku Bulungan. Museum Kesultanan Bulungan. Ini hari libur, kebetulan tadi tidak ada persiapan, jadi kita tidak masuk, dari luar saja. Oke. Ini gerbangnya, di sana bangunan museumnya. Terpantau sedang ada pembangunan di sebelah kiri daripada museum, di samping gedung kesenian rakyat Tanjung Palas. Nah, ini museumnya, dan di depannya ada Taman Budaya Tanjung Palas. Kita lihat sejenak, ini kondisinya. Mungkin untuk melaksanakan event-event acara di Tanjung Palas. Nah, ini Sungai Kayan, Tanjung Selor sebelah situ, Tanjung Palas sebelah sini. Sini museum. Nah, jembatannya di sebelah sana, tidak nampak. Ini keadaan situasi dari atas taman melihat ke arah museum Kesultanan Bulungan.
Kita berada di Tanjung Palas. Penduduknya mayoritas daripada suku Bulungan tersebut. Konon menurut kisah, suku Bulungan ini adalah perpaduan etnis antara Dayak Kayan dan dari Melayu, sehingga lahirlah suku Bulungan ini. Oke, kita lanjut perjalanan kita. Oke, setelah dari Museum Dama Taman Tupian Tanjung Palas, kita lanjutkan perjalanan menuju ke Tanjung Palas Tengah. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kita akan memulai